Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah jumpa lagi dalam kali yang akhir sebelum Ramadan. Kan? Ramadan Nabi baqi berapa hari sahaja untuk Ramadan. Sudah bersedia tak? Saya tengok surau sudah bersedia. Manusia bersedia tak? Manusia yang dalam surau. Ma ini manusia yang dalam yang penting bukan surau bersedia. Yang penting apa? Manusia yang dalam bersedia. Itu Ramadan tetamu yang mulia, yang dia mai sementara sahaja. Selepas itu dia balik kepada Allah dengan amalan kita. Wallahu a'lam, kita akan jumpa sekali lagi untuk tahun yang hadapan atau tak jumpa, wallahu a'lam. Sebab itu sekarang kita mula untuk kita rajin dalam apa? Dalam ibadah, dalam ta'ah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala terima untuk amalan kita semua. Kita sudah berhenti untuk bab ma ja'a fi libasi Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bab yang laban, yang hadis yang ada dalam pakaian baginda sallallahu alaihi wa sallam. Apa yang baginda sallallahu alaihi wa sallam suka pakai, apa yang Nabi SAW pakai selalu. Macam kita bercakap sebelum itu, semua pakaian al-asl dalam semua pakaian halal, kecuali kalau ada dalil buat pakaian itu haram. Macam apa? Orang yang pakai baju macam baju perempuan, atau perempuan yang pakai baju macam lelaki, itu dia sudah masuk untuk hukuman lain. Itu adalah yang hadis Nabi SAW, la'an Allah al-mutashabbihin minan nisa'i bil rijal wal-mutashabbihati minan rijal bin nisa'. Allah SWT turun la'nat atas seseorang lelaki yang buat macam perempuan, atau seseorang perempuan yang buat macam lelaki. Buat macam dia dalam semua sifat dia. Ya, sebab dalam pakaian dia, dalam perkataan dia, dalam perbuatan dia, dalam semua sifat yang macam perempuan. Kalau lelaki buat, Allah SWT turun la'nat. Bukan sebab dia sakit, kadang-kadang orang sakit. Kan? Itu saya tengok di Malaysia ada orang macam tu banyak. Dia sakit, itu kesakitan. Itu orang sakit, dia mesti ambil ubat untuk itu. Tetapi masalah apa? Masalah kalau orang, macam kita tengok sekarang banyak perempuan pakai seruan apa? Jeans. Seruan jeans itu, seruan itu lelaki ke perempuan? Perempuan, bukan lelaki. Lelaki, sebab itu kalau perempuan pakai itu haram. Haram sebab apa? Bukan sebab seruan. Seruan bukan seruan haram. Seruan bukan haram untuk perempuan. Tetapi seruan jeans untuk perempuan haram. Sebab asal pakaian itu untuk lelaki, bukan untuk perempuan. Itu hukuman macam tu. Asal pakaian semua halal, kecuali kalau ada dalil lain buat urusan itu apa? Urusan itu haram. Macam apa? Macam orang yang Nabi SAW kata, laisa minna man jarra thawbahu khuyala. Nabi SAW tak suka. Bukan daripada Nabi SAW. Bukan daripada Nabi SAW, maksud apa? Nabi SAW tak mahu dia, tak suka dia. Orang yang pakai baju untuk apa? Khuyala. Khuyala itu makna sungguh. Atau apa? Kata apa dalam bahasa Malaysia? Suka diri. Takabur. Kata apa? Sombong. Sombong kan? Orang yang pakai baju sebab dia sombong, itu Nabi SAW tak suka orang yang macam tu. Makna apa? Walau dia orang macam kita, orang yang orang Wahabi itu, dia faham daripada hadis itu, dia pakai baju yang apa? Atas daripada apa nama itu? Yang buku lali. Itu. Atas daripada buku lali. Tetapi dia pakai baju atas buku lali, tetapi dia apa? Dalam diri dia ada sombong. Ini juga masuk dalam hadis itu. Sebab maksud Nabi SAW daripada hadis itu apa? Jangan kamu ada masalah sombong itu. Bukan baju. Sebab zaman lama, macam kita bercakap sebelum itu, zaman lama tanda untuk orang itu mutakabbir atau orang itu ada sombong, dia pakai baju apa? Panjang. Macam ni, sini. Ini dia, kalau dia orang kaya, dia buat lagi panjang. Setiap kaya, kalau ikut kaya, keadaan dia, kalau orang kaya, dia buat lagi panjang, lagi panjang. Kalau dia orang fakir, dia pakai apa? Kecil.
Ama ini saya kaya sikit. Itu apa? Itu adat yang lama macam tu, adat orang Arab zaman lama macam tu. Sebab Nabi SAW kata orang yang pakai pakaian macam tu dengan niat itu, itu pakaian itu haram. Itu pakaian itu haram. Tetapi saya pakai itu bukan niat saya ini ya. Saya pakai saya baju asal macam tu mesti buat panjang sini. Tapi saya fakir ini, saya fakir. Itu orang-orang Nabi, orang tengok orang yang Wahabi itu dia faham daripada hadis. Tengok semua orang Wahabi pakai baju yang apa? Atas daripada buku lali itu. Tetapi dia pakai baju kain itu, kain yang dia pakai yang mahal sangat. Dia kemudian dia buat ni tengok baju ni mahal macam mana itu semua. Ini masuk dalam hadis juga. Walau dia baju dia apa? Atas daripada buku lali. Ini bab ini kita belajar daripada bab ini. Semua pakaian Nabi SAW sudah pakai. Kita nanti kita tengok insyaAllah. Sampai pakaian yang ada apa? Macam kita bercakap sebelum itu apa kata apa? Dinama. Walau kata apa? Yang ada nama. Yang macam di zaman kita itu ada Nike, ada Adidas, ada ni semua itu nama yang masyhur itu. Itu dia apa? Nabi SAW pakaian yang masyhur dalam zaman dia. Pakaian. Nanti insyaAllah kita tengok. Hadis yang pertama dia kata, Haddathana Muhammad ibn Humaydin al-Razi. Haddathana al-Fadl ibn Musa wa Abu Tamilata wa Zaid ibn Hubbab. عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم القميص. إني حديث ينبرتما داربدا روايات داربدا سيدة أم سلمة رضي الله عنها. سيدة أم سلمة كيت سودة برجكاب سبلومي تو بني أكلي شريطة ديا Sayyidah Ummu Salamah isteri untuk baginda SAW. Nabi SAW kahwin selepas Abu Salamah meninggal suami dia. Ummu Salamah nama dia yang betul Hind. Kemudian Sayyidah Ummu Salamah dia ada anak, ada sebelum itu dia kahwin dengan orang lain. Waktu Nabi SAW minta kahwin daripada dia, dia kata, ya Rasulullah, saya ada anak bania. Nabi SAW kata, tak apa, tak ada masalah anak kamu sama anak saya. Nabi SAW dia kata, ya Rasulullah, saya orang yang cemburu. Sebab Nabi SAW ada bania isteri. Dia kata, Nabi SAW kata untuk dia, tak apa, saya akan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk hilang cemburu itu daripada hati kamu. Dan Nabi SAW doa untuk dia sampai semua isteri-isteri Nabi SAW, macam kita bercakap waktu sirah, semua isteri-isteri Nabi SAW cemburu. Kemudian ada dua kumpulan macam kita bercakap, kumpulan ketua dia Sayyidah Aisyah, kumpulan yang lain ketua dia Sayyidah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Kumpulan di antara isteri-isteri Nabi SAW. Kemudian Sayyidah Zainab bagi madu untuk Nabi SAW. Kemudian Sayyidah Aisyah sudah tahu itu, sudah tahu Nabi suka bi untuk rumah dia. Sebab itu dia kata untuk Sayyidah Hafsah, kalau Nabi SAW masuk rumah saya dulu atau masuk rumah kamu dulu, buat macam tu. Buat apa? Tengok tiket daripada mulut Nabi SAW. Kemudian dia kata, ish, busuk, 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 buat macam tu. Nabi SAW suka apa? Nabi SAW suka mulut dia wangi. Sebab Sayyidina Jibril turun atas dia, Nabi SAW tak mahu mulut dia busuk. Sebab itu Sayyidah Hafsah, Nabi SAW masuk dulu untuk Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah buat macam Sayyidah Aisyah kata. Sayyidah Hafsah kumpulan Sayyidah Aisyah. Sebab itu Sayyidah Hafsah buat itu. Awal Nabi SAW masuk, keluar daripada rumah Sayyidah Zainab binti Jahsh, masuk rumah apa? Sayyidah Hafsah. Sayyidah Hafsah tiket daripada mulut Nabi SAW, dia busuk, busuk, busuk macam tu. Nabi SAW, apa ni? Dia kata, kamu makan tadi apa? Dia kata, saya makan madu. Ish, madu itu salah. Madu ini bukan madu, makan, bukan madu asli. Madu falsu. Sebab itu buat mulut kita busuk. Mulut Nabi SAW busuk. Jangan makan macam sekali lagi. Nabi SAW kata, habis makanan itu haram atas saya. Allah SWT turun surah apa? Surah Tahrim. Ya ayuhan nabiyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu buat urusan itu haram? Urusan yang halal kamu buat itu haram. Kamu cari rida isteri-isteri kamu. Itu kumpulan Sayyidah apa? Kumpulan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Hafsah. Itu dua di antara dua kumpulan ini. Kumpulan ini cemburu daripada kumpulan sana buat masalah untuk macam tu. Sayyidah Ummu Salamah selamat daripada dua kumpulan itu. Itu barakat doa Nabi SAW untuk dia. Nabi SAW doa untuk dia hilang cemburu itu daripada hati dia. Sebab itu dia selamat daripada itu masalah itu semua.
Semua orang dua kumpulan itu mengadu, tetapi Sayyidina Ummu Salamah apa? Tak masuk dalam semua itu. Dia kawan dengan semua. Semua sama dalam hati dia. Sebab apa? Sebabkan doa Nabi SAW, Allah SWT hilang cemburu itu daripada hati Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sayyidah Ummu Salamah daripada nama dia Ummul Masakin. Ummul Masakin sebab dia suka keluar sadaqah baniyah. Itu Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia kata sini, kana habba al-thiyabi ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-qamis. Yang pakaian atau baju yang Nabi SAW paling cinta itu adalah al-qamis. Al-qamis itu apa? Al-qamis itu jubah yang kita kata sekarang. Jubah macam kita pakai itu. Jubah itu yang satu apa? Satu kibing, satu daripada atas sampai bawah. Dan Nabi SAW suka pakai itu. Sebab apa suka pakai itu? Sebab senang. Senang pakai. Senang pakai dan apa? Waktu panas sebab negara sana negara panas. Waktu panas tak rasa panas macam kalau kita pakai seruan atau pakai pakaian yang dua kibing. Sebab dua kibing itu ada mungkin panas sikit lebih daripada satu atau jubah itu. Dan Nabi SAW suka selalu Nabi SAW daripada pakai Nabi SAW pakai apa? Pakai jubah. Juga daripada warna yang Nabi SAW paling cinta atau paling suka warna apa? Putih. Selalu Nabi SAW suka untuk jubah dan jubah yang warna apa? Yang warna putih. Selalu. Khusus Nabi SAW kata pakai itu atau kamu buat pakaian itu khusus untuk hari Jumaat. Waktu kita sembahyang Jumaat atau waktu kita pergi hari Jumaat. Yang lagi baik kalau kita ada banyak baju atau banyak pakaian atau banyak jubah. Cari jubah yang warna apa? Yang warna putih. Ya wa nabi sa nabi sallallahu alaihi wasallam suka. Hadis yang dua, hadathana Ali ibn Hujr, hadathana al-Fadl ibn Musa an Abd al-Mu'min ibn Khalid an Abdullah ibn Burdah an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana ahabba al-thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-qamis. Hadis yang sama tetapi dia tukar untuk sanad. Ada dalam buku sini ada tak? Dia tulis hadis ni dua kali ke atau satu kali? Dua kali, ha? Dia tulis dua kali sebab ada sanad berbeza. Sanad berbeza. Itu saja. Dia nak itu dalam ulama ul hadis dia buat apa? Dia sebut untuk semua sanad untuk tanda untuk ada banyak syekh atau banyak ulama untuk dia, banyak guru untuk dia. Ha, ini Imam Abu yang kita tengok sini yang hadis yang pertama dia kata hadatsana Muhammad ibn Humaid al-Razi hadatsana al-Fadl ibn Musa wa Abu Tamilah wa Zaid ibn Khabbab an Abd al-Mu'min ibn Khalid yang bawa itu Ali ibn Hujr an al-Fadl ibn Musa an al-Fadl ibn Musa an Abd al-Mu'min ibn Khalid makna dia ambil jalan lain atau sini ada sanad tak ada sanad tak tulis sanad dia tulis hadis terus. Itu yang masalah macam kita berjakap sebelum itu sebab hadis terus itu kata dalam ulama al-hadis al-hadisul maqtu' hadisul maqtu' sebab dia buang semua sanad dia. Ini dalam mustalah hadis tak baik macam tu. Yang lagi baik mesti kita sebut apa? Sebut sanad. Tetapi sini sebab dia terjemah itu dia apa? Buat mungkin kalau dia tulis sanad sekali dengan terjemah dengan itu panjang sebab tu dia nak apa? Nak benda untuk nak dijual murah untuk nak orang apa? Nak orang beli, macam itu kalau mahal orang tak beli. Sebab itu dia syari apa? Syari apa? Syari dia mahu orang beli yang syari duit. ini masalah. Masalah semua itu dalam semua dunia macam tu. Saya ada sebelum itu orang hantar untuk saya message buku Bukhari, buku Muslim, buku Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibn Majah, dan Muwatta' Malik. Tujuh buku itu asal dia panjang sangat sebab sanad itu semua panjang. Tujuh buku itu dalam tujuh mujallad sahaja. Setiap buku dalam satu mujallad. Al-Bukhari asal Bukhari dalam Roma saya dalam 12 mujallad. Bukhari sahaja 12 mujallad. Itu semua buku itu dalam tujuh mujallad. Bukhari apa nama Muslim juga dalam buku dalam rumah saya 4 mujallad Muslim sahaja 4 mujallad
itu buku yang apa? Buku yang lama dia sebut semua sanad itu, semua tu semua sebut. Tetapi di sini dia tulis syari kertas yang murah sangat. Yang kata dalam bahasa Malaysia tak tahu, dalam bahasa Arab dia kata warak zibda. Dia tulis atas warak zibda. Warak zibda itu warna kuning. Warak warna kuning, kalau buat macam tu tengok yang belakang dia. Itu dia tak boleh tahan lama. Dia sahaja sudah habis, sudah koyak. Saya ada dalam rumah saya ada satu buku untuk Bukhari. Buku itu hak untuk tok saya. Tok saya sampai sekarang dia ada, sampai sekarang dia hidup, sampai sekarang dia kita boleh guna. Kalau nak tulis juga, kertas dia boleh tahan. Walau kertas dia warna kuning, tetapi nak tulis boleh juga, boleh tahan. Buku itu ada satu, sebelum itu saya beli buku, nama buku apa, buku, tetapi bukan buku hadis, buku lain, buku dalam bahasa Arab ya. Buku yang warna, yang kertas kata apa, kertas zibda itu, yang warna kuning itu, nak tulis saja habis koyak, kertas koyak, sekali baru beli, nak tulis, sudah koyak. Ini sebab apa, sebab mereka nak dijual, ikut manusia sekarang buat ilmu itu niaga. Niaga, orang nak niaga. Macam mana kita dijual banyak, macam mana kita dapat apa? Duit banyak, macam mana kita dapat kaya. Itu yang manusia cari sekarang. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sini apa? Kita masuk itu semua sebab apa? Sebab dalam buku tuntuan dan buan-buan tak ada sanad. Tak ada sanad sebab orang yang tulis buku itu nak apa? Nak tulis, nak buat dia bendik. Untuk murah harga dia apa? Murah untuk dia dijual apa? Dijual banyak. Kalau satu buku, contohnya kalau satu buku macam ni 300 ringgit atau 400 ringgit, tak ada orang beli. Tak ada orang beli. Sebab orang nak beli apa, nak yang murah. Kan? Itu. Sebelum itu saya pergi tanya di Al-Ustar untuk apa nama Bustakaan As-Salam itu. Saya nak tanya cari satu buku. Dia kata 2000 ringgit Malaysia. 2000 ringgit Malaysia. Di Mesir berapa? 500 gini. 500 gini itu makna apa? Berapa Malaysia? Bahagi 4. 500 itu makna 125 ringgit. Dia dijual di sini 2000. 2000 berapa dia untung itu? Dia ambil untung itu berapa? Masalah besar mahal sangat-sangat-sangat kutub buku di sini di Malaysia. Mahal sangat. Khusus kalau buku bahasa Arab. Kalau buku terjemah bahasa Malaysia mungkin tengok murah sikit. Tapi kalau buku bahasa Arab mahal sangat-sangat di sini di Malaysia. Oh, ini masalah. Tak apa, balik lagi untuk hadis ini. Haddatsana Ali ibn Hujr, itu yang sini sanad itu dia apa? Dia sebut sanad, dia sebut dua hadis sebab walau hadis matan sama tetapi dia sebut dua sebab apa? Sebab sanad berbeza. Sanad berbeza untuk dia tanda untuk ada banyak syekh atau banyak apa? Banyak guru untuk dia. Hadis yang tiga, haddatsana Ziyad ibn Ayyub al-Baghdadi. حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يلبسه القميص. أي توجد حديث سما تتبي دي تنبسة كلمة سهجة كلمة به يلبسه يندي بكاي تتبي يعني أتهت دي كتب بكايا يعني baling cinta Nabi SAW atau yang Nabi SAW baling cinta itu adalah Al-Qamis. Itu habis. Tetapi yang hadis yang bawah dia kata pakaian yang Nabi SAW suka pakai. Yang selalu Nabi SAW pakai itu adalah Al-Qamis. Wal-Qamis yang biasa kita kata atau dalam bahasa Malaysia yang kata bukit untuk apa? Bukit untuk tempat yang kita masuk duit kan? Itu nama bukit dalam bahasa Malaysia. Tetapi Al-Qamis itu bukit dia mana? Bukit dia sini, tempat ni. Tempat ni nama bukit. Itu dalam Al-Qamis. Dalam Al-Qamis khusus untuk orang yang pakai qamis. Ya. Sekarang saya pakai qamis itu Cik Kamaruddin pakai qamis, Cik Anwar pakai qamis, saya lagi pakai qamis. Itu saya tiga orang saja masya-Allah. Itu bukit orang yang pakai qamis itu bukan sini. Sebab zaman lama tak ada bukit sini. Tapi bukit dia buat mana? Di sini. Kalau nak masuk simpan apa-apa dia buka sini untuk simpan dalam. Simpan dalam. Ini pakaian azhar itu ada bukit dalam juga. Tetapi pakaian baju apa al-qamis itu yang dalam itu dia tak ada dalam. Tetapi zaman lama
dia buat bukit mana? Dalam. Dalam, bukan yang tibi itu macam biasa. Dia buat daripada dalam. Ya? Sabi, orang Arab juga sampai sekarang perempuan ada macam tu daripada dalam. Sebab itu kalau pergi sana di negara Mesir nak pergi basar, contohnya apa kata basar kan? Basar, nak beli barang, nak beli apa-apa daripada perempuan. Dia simpan duit mana? Dalam sini. Kalau tengok dia nak bagi duit, kemudian dia buka sini untuk keluar yang baki itu daripada dalam. Ha, itu sebab bukit dia mana? Bukit dia dalam. Dia simpan dalam. Itu lagi selamat. Sebab kalau orang nak mencuri daripada tibi, senang mungkin kita apa, kita tak rasa atau apa-apa, atau dia koyak untuk baju, ambil duit terus. Tetapi kalau dalam, tak boleh, bagaimana dia sampai dalam, dia butuh tangan dia kan. Itu itu yang daripada dalam itu yang lagi apa, lagi susah. Sebab itu orang buat daripada dalam lagi selamat untuk duit kita. Allah. Qala Abu Isa. Abu Isa itu maksud al-Imam At-Tirmizi. Ada itu dalam buku sini tak? Ada tak yang tambah itu? Qala Abu Isa itu ada tak? Tak ada. Dia tulis kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbisuhu al-qamis. Itu saja, sampai sini saja. Dia tak tambah ini. Inna lillah. Baik. Qala Abu Isa hakadha qala Ziyad ibn Ayyub fi hadithihi عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. الإمام الترمذي دي كتا حديثيني داري بدا أبا سيدنا زياد بن أيوب دلام أبا داري بدا سيدنا عبد الله بن بردة داري بدا مأدية داري بدا سيدة أم سلمة رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة. إتو روايتي تو أتو سندي تو أدا بنيا ورغ روايات daripada sanad macam tu. Ha? Daripada mak dia. Ini tak ada dalam buku tuan-tuan dan puan-puan. Puan-puan. Selalu saya kata salah kan? Puan-puan. Ini. Hakadha rawa ghayra wahidin an Abi Tamilata mithla riwayati Ziyad ibn Ayyub wa Abi Tamilata yazidu fi hadha al-hadisi an ummihi. Selalu atau ada riwayat banya dia tambah ummihi, an ummihi, daripada ibu dia. Sebelum di antara Abu Tamila itu dan Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu anhu ada seseorang jatuh. Orang itu yang apa, ibu untuk Abu Tamila. Tetapi ada riwayat yang atas itu, dua riwayat yang atas itu dia tak sebut. Dia sebut terus daripada Ummu Salamah. Tetapi ada riwayat yang lain dia sebut apa, Sayyidah Ummu apa nama, ibu dia daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu. Ini yang dalam mustalahul hadis, ini penting dalam mustalahul hadis. Sebab ada dalam mustalahul hadis tiga jenis untuk hal hadis. Hadis al-marfu' wal hadis al-mawquf wal hadis al-maqtu'. Apa beza di antara itu? Al hadis al-marfu' itu yang sudah sampai sanad dia semua sempurna. Al hadis al-marfu' itu yang sanad dia semua apa? Sempurna. Daripada Sayyidina Imam At-Tirmizi yang kita baca ini sampai Nabi SAW semua ada. Tak ada orang jatuh. Itu nama apa? Al-Marfu'. Alas, itu Al-Marfu'. Yang dua apa? Al-Mawquf. Wal-Mawquf itu apa? Al-Mawquf itu yang dia tak sebut Rasulullah SAW. Dia tak sebut apa? Rasulullah. Dia buang, dia daripada sahabi, dia baca untuk matn terus. Ya, contoh kalau hadis macam ni, dia kata an Ummu Salamah, kemudian dia sebut matn terus, dia tak sebut qala Rasulullah. Ha, itu yang nama dia apa? Ha, al-mawquf. Alas, itu al-marfu' yang dia sudah sebut semua sanad sempurna. Al-mawquf itu yang dia sebut apa, yang dia tak sebut qala Rasulullah, dia daripada sahabi, selepas dia sebut matn terus. Al-maqtu' itu yang dia tak sebut apa? At-tabi'i. Dia tak sebut at-tabi'i. At-tabi'i sini siapa? Ibu untuk Ummu Salamah. Ibu untuk apa? Abdullah ibn Buraidah itu atau Abu Tamilah itu. Ha? Ibu untuk Abu Tamilah. Itu yang ibu dia tak sebut, dia potong ibu, sebab tu dia sebut untuk sahabi terus. Ini hadis, ini nama hadis apa? Dalam mustalahul hadis dia nama hadis dia hadis maqtu'. Hadis maqtu' sebab dia buang untuk at-tabi'i. Kelas itu dia Imam Abu Isa dia sebut ini, atau Imam Tirmizi dia bercakap itu semua untuk apa?
Untuk orang yang baca buku dia boleh faham. Untuk hadis ini ada apa? Ada riwayat lain dia sebut an ummihi, ini riwayat yang tersempurna atau riwayat yang terbetul. Sebab riwayat yang sebelum itu riwayat yang apa? Maqtu'ah. Wal maqtu'ah itu dia tukar hukuman hadis. Hadis al maqtu'ah itu kalau kita tak tahu atau kalau ada satu hadis semua sanad dia sudah buang seseorang tetapi semua sanad dia tak sebut orang itu siapa, hadis itu hukuman dia turun daripada hadis sahih atau hasan untuk hadis dhaif. Faham tak? Kita masuk untuk mustalah hadis sikit. Boleh tahan tak? Boleh tahan ah? Okey. Itu hadis yang kalau semua riwayat dia, semua sanad dia, kita tengok ada seseorang jatuh, hukuman hadis itu tukar daripada apa? Daripada hadis sahih atau hasan untuk hadis dhaif. Bagaimana manusia tahu atau bagaimana ulama tahu sini ada seseorang jatuh? Dia tengok untuk tarikh lahir anak murid dengan tarikh meninggal guru dia. Contohnya, dia tengok kalau saya kata siapa daripada ulama yang lama di sini di Malaysia, orang yang sudah meninggal lama, Syekh Marbawi itu meninggal bila? Lama kan? Cik Marbawi tak tahu. Okey, contohnya kalau Syekh Marbawi itu sudah meninggal lama itu, kemudian saya kata haddasani Marbawi. Kalau saya kata haddasani Marbawi terus, makna itu Syekh saya orang yang hadaban. Faham apa? Syekh saya apa? Marbawi. Tetapi ulama tengok tarikh lahir saya bila, kemudian tarikh meninggal dia bila. Kalau tarikh meninggal dia sebelum tarikh lahir saya, tak boleh saya jumpa dia. Macam mana saya kata haddasani itu? Faham tak? Ya, sini ada seseorang apa? Ada seseorang yang jatuh di antara, atau ada seorang yang di antara saya dan dia, kemudian saya buang dia. Mereka mula syari siapa orang itu. Kenapa syari orang itu? Sebab dia nak tengok keadaan dia macam mana. Kenapa saya buang dia? Mungkin saya buang dia sebab orang itu orang lupa. Makna itu hukuman hadis sudah tukar terus. Atau saya buang dia sebab tak ada faedah untuk sebut dia. Makna keadaan dia baik, semua dia orang siqa, tetapi saya buang dia juga. Ini sini hukuman hadis tak tukar. Faham? Tetapi masalah bila kalau dia tak jumpa orang itu. Kalau tak jumpa, tak kenal, dia tahu ada sini ada seorang kursung. Tetapi orang itu siapa tak tahu. Ini masalah. Sebab apa? Sebab dia kata majhulur rawi. Sini hukuman hadis itu dia kata hadis itu apa? Majhul. Majhul makna tak kenal. Rawi ini kita tak kenal. Kalau rawi itu kita tak kenal, habis hukuman dia tukar terus untuk daif. Walau hadis itu sahih, tukar terus untuk daif. Sebab apa? Sebab ada seseorang kita tak kenal dia, tak tahu keadaan dia macam mana. Sebab itu sini dia kata Imam Abu Isa Tirmizi sudah tulis hadis ini di sini. Sebab apa? Sebab dia kata an ummihi, ada riwayat lain atau ada sanad lain, dia sudah kata apa? An ummihi. Makna itu kita sudah tahu orang yang tengah itu atau orang yang jatuh itu siapa. Kita sudah kenal dia. Hadis tak ada masalah. Hadis itu balik lagi untuk hukuman yang asal untuk dia, hadis sahih atau hadis apa? Itu hadis sahih sebab dalam riwayat Imam Tirmizi dan dia hukuman dia hadis as-sahih. Khalas? Okey. Hadis yang ambat, haddatsana Abdullah ibn Muhammad ibn al-Hajjaj, حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان قم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الرسغ. إتو حديث داري بدا سيدة أسماء بنت يزيد وسيدة أسماء بنت يزيد تو أدى ستو حكومان ستو نام مشهور انتو دي كتا خطيبة النساء. سيدة أسماء بنت يزيد تو خطيبة النساء ورغ داري بداء المدينة. سيدة أسماء بنت يزيد تو داري بداء المدينة دان نام دي خطيبة النساء سبب دي ين أجر برمبوان. كلو أدى أبا مسألة انتو برمبوان
Kalau ada apa masalah untuk perempuan, tak boleh bercakap terus untuk baginda SAW. Bercakap dulu dengan siapa? Sayyidah Asma itu. Sayyidah Asma binti Yazid, sebab itu Sayyidah Asma yang tanya baginda SAW. Macam hadis yang riwayat daripada riwayat Al-Bukhari, kalau saya tak silap, dia kata apa? Ada satu perempuan tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, macam mana saya bersih daripada apa? Daripada Al-Mahid, daripada uzur. Kalau uzur sudah berhenti, sudah habis, darah itu sudah habis, macam mana saya bersih? Nabi SAW kata untuk dia apa? Tatabba'i athar ad-dam. Kamu ikut untuk darah kamu, tempat yang keluar darah itu kamu buat suci atau kamu bersih. Kemudian perempuan itu tanya sekali lagi, macam mana ya Rasulullah? Nabi SAW malu. Nabi SAW pusing. Tak jawab untuk dia. Siapa yang jawab untuk dia? Itu Sayyidah Asma binti Yazid itu. Ini yang apa? Itu hadis itu yang ada dalam Al-Bukhari. Sayyidah Asma binti Yazid itu masyhurah. Nabi SAW kata, Rahimallahu nisa'al ansar lam yamna'uhunnal haya'u an yatafaqahna fid-din. Allah SWT merahmati untuk perempuan Al-Ansar, sebab walau dia malu, tetapi dia mesti tanya juga dalam agama. Makna apa? Maksud dia apa? Kadang-kadang di Malaysia banyak juga saya tengok itu, dia apa? Dia tak tanya, dia mahu tanya, tapi dia tak tanya sebab apa? Sebab dia malu. Dia malu, malu tanya. Ini Nabi SAW kata, ini sifat ini tak ada dalam Al-Ansar. Walau dia malu, perempuan Al-Ansar, walau dia malu, tetapi dia, kalau ada soalan untuk dia, mesti dia tanya. Untuk apa? Untuk dia nak buat tafaqquh fi din, nak faham agama dia, nak faham hukuman agama dia. Ha? Itu Sayyidah Asma binti Yazid itu dia kata apa? Kana kumma Rasulillah. Al-kum itu tempat ni yang kita tengok itu, yang keras itu sikit, itu nama dia dalam bahasa Arab al-kum. Al-kum itu dia kata, kana kum, kata apa dalam bahasa Malaysia? Kata apa yang keras itu? Kata apa? Tak ada nama. Tak tahu. Tanya orang jahit kan. Al-Qum itu nama dalam bahasa Arab, nama apa? Al-Qum. Itu dia kata Sayyidah Asma, dia kata kana qummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rusg. Ar-rusg itu apa? Ar-rusg itu tempat ni. Tempat yang sambung di antara apa? Apa nama? Tabung tangan untuk apa? Untuk sini. Itu tempat yang tengah itu nama ar-rusg. Faitu dia kata Nabi SAW, kalau dia pakai baju atau pakai kamis, kum min Nabi SAW sampai untuk sini. Kadang-kadang maksud dia apa? Maksud dia sudah tutup. Sudah tutup macam kita pakai ini sekarang. Ha? Sebab apa? Sebab kalau buka, kadang apa? Kadang-kadang dia kum min Nabi SAW atau orang, kalau orang yang, kalau orang pakai ini apa nama, luas, atau tak ada apa nama butang itu, dia tengok dia sudah sampai atau sudah turun untuk apa tangan dia, atau orang pakai baju yang apa bendik untuk sini. Sayyidah Asma dia kata Nabi SAW tak buat macam tu, tak suka macam tu, dia pakai apa sampai sini. Saya awal saya main Malaysia, di sini, di sana, di negara Arab sujud, kemudian saya, sifat saya tak suka panas. Kalau ada panas, saya rasa tak sedap ya. Sebab itu saya awal saya mai sini bulan yang sujud sana. Waktu sujud sana di Mesir, saya baru sampai sini di Malaysia. Sebab itu turun terus untuk apa? Untuk panas. Sebab itu saya pakai baju apa? Pakai baju bendik. Kemudian saya dalam sekolah saya pakai baju bendik, masuk kelas dengan baju bendik. Pakai macam ni. Kemudian ada tengok tiba-tiba ada satu guru besar sana, dia mai, dia tak bercakap, dia mai salam atas saya, batu dia buka untuk saya, dia buka baju, dia tak bercakap, dia tak kata jangan tutup, dia buka sekali, dia buka batu, dia sebab dia balik saya tutup sekali lagi. Sebab saya tak boleh tahan. Juga dalam kelas tak ada ikon, tak ada apa-apa, kibas saja. Itu tak boleh tahan. Sebab itu saya tutup sekali lagi. Lepas itu beli guru. Kemudian dia tengok saya beli lagi. Ya Ustaz, di Malaysia tak boleh macam ni. Di Malaysia guru agama ini mesti dia tutup. Saya sudah faham. Sebab apa orang itu ambil daripada apa? Daripada ini, hadis ini. Guru agama itu, kenapa dia, kita tengok guru agama itu, walau dia panas, mesti dia tutup, mesti dia tutup. Ini sahabat apa? Sahabat dia hadis ini. Nabi SAW, kalau dia pakai baju, dia pakai apa? Dia pakai sampai apa? Sampai al-rusgh itu. Dia, makna dia tutup baju dia sampai al-rusgh. Dia tak lebat.
Tali bab baju dia, dia tutup. Walau panas, tetapi dia juga apa? Dia pakai yang apa? Yang tutup. Haddathana Abu Ammar Al-Husayn ibn Hur... Tetapi kalau kita lebat, bukan haram. Jangan faham salah. Sebab ini semua yang kita bercakap, macam kita bercakap sebelum itu, ini sunnah apa? Sunnah, tetapi sunnah adat Nabi SAW. Sunnah adat Nabi SAW. Makna kalau kita tak boleh tahan, atau kita bi jalan-jalan, contohnya, tak mesti tutup pakaian itu, pakai t-shirt, tak ada masalah. Macam berapa hari sebelum itu, ada hari sukan di sekolah saya. Pakai bi untuk saya, bi sana dengan jubah, tak boleh. Orang sana mesti pakai apa? Pakaian sukan. Mesti pakai pakaian sukan. Pakai sukan apa? Bendek. Itu mesti pakai bendek. Macam itu. Tetapi kalau sini apa? Ini bukan makna itu. Macam kita bercakap sebelum itu. Warna Nabi SAW kadang-kadang warna rambut Nabi SAW merah. Tetapi bukan makna itu. Kita tengok semua orang tukar warna rambut dia untuk merah. Sebab apa? Sebab ini sunnah adat Nabi SAW. Kalau kita buat boleh. Kalau kita tak boleh tahan. Tak ada masalah. Bukan haram. Ha? حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. Ini hadis daripada seseorang daripada sahabat Nabi SAW. Tetapi orang itu daripada satu kampung nama Muzaina. Kita kalau ingat ya, waktu kita bercakap dengan sirah Nabi SAW dalam tahun 9 Hijrah, ada banyak kumpulan mai masuk Islam buat janji di hadapan Nabi SAW. غطفان وغفار ومزينة ومزح وأدبني أقوم بلان إنجتا تنجتا ها itu ini yang apa dalam itu yang daripada kumpulan yang mai buat janji dengan Nabi SAW atau masuk Islam di hadapan Nabi SAW itu dalam tahun apa tahun 9 Hijrah nama dalam buku sirah nama yang masyhur untuk tahun itu kata Amul Wufud Amul Wufud tahun kumpulan sebab dalam tahun ini ada banyak orang mai masuk Islam dalam tahun ini tahun Amul Wufud itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata orang itu mai dalam apa dia kata rahtin min Muzaina wal raht kalimah raht dalam bahasa Arab orang di antara 3 sampai 9 di antara 3 sampai 9 orang nama dia raht Kalau lebih daripada 9 kata apa? Kata jama'ah. Kalau bawah daripada 3 kata apa? Kata nafar. Itu kalau apa? Orang Arab tak bayar dia guna number. Tak bayar. Sebab itu dia kata apa? Kalau dia kata ja'a ilayya jama'atun min Malaysia. Kita faham terus orang itu lebih daripada 9 orang. Lebih daripada 9. Alas? Kalau saya kata jaa ilayya rahtun min Malaysia, saya faham terus orang itu di antara 3 sampai apa? Sampai 9. Kalau saya kata jaa nafarun min Malaysia, makna itu 1 atau 2. Ini apa? Ini dalam apa? Dalam bahasa Arab. Itu sini dia kata apa? Ataitu Rasulullah SAW fi rahtin. Fi rahtin makna dalam kumpulan. Kumpulan itu di antara 3 sampai 9 orang. Dia mereka itu datang untuk Nabi SAW. Mereka itu daripada apa? Daripada kampung nama dia Muzaina. Kampung Muzaina itu. Linubayi'ahu. Untuk kita buat apa? Janji untuk Nabi SAW. Untuk kita masuk Islam. Wa inna qamisahu lamutlaq. Wa inna qamisahu. Dan bahawasannya baju Nabi SAW atau qamis Nabi SAW. Jubah Nabi SAW mutlaq. Mutlaq makna apa? Makna Nabi SAW tak tutup apa? Butang. Buka butang itu. Buka itu Nabi SAW tak tutup buka itu buka yang daban ini ha ini au qala zirru qamisihi atau dia kata zir azir itu makna butang ha kan butang nama butang ha au zirru qamisihi mutlaq atau zir makna butang baju Nabi SAW buka
قال فأدخلت يدي في جيب قميصه. Dia kata saya masuk tangan saya dalam buket qamis Nabi SAW. Kita bercakap buket di sini kan? Itu kalau jubah, kalau Nabi SAW pakai jubah atau orang yang pakai jubah, buket dia mana? Di sini. Sebab itu dia kata orang itu, Sayyidina Qurra itu, dia kata saya masuk tangan saya dalam apa? Dalam buket Nabi SAW. فَمَسَسْتُ الْخَاتَمُ. Dia sentuh untuk apa? Untuk khatam Nabi SAW, khatam Nubuwa. Yang kita berjakab sebelum itu ada satu bab khusus untuk apa? Macam mana khatam Nubuwa kan? Kemudian kita kata khatam Nubuwa itu macam apa? Daging. Daging yang macam tulur, apa? Tulur apa nama itu? Burung. Itu. Dia kata dia masuk selepas dia buat janji dengan Nabi SAW, dia masuk tangan dia belakang Nabi SAW, dia buat apa? Dia nak sentuh untuk خاتم النبوة itu. حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. Hadis itu hadis yang daripada Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik juga kita sudah bagi ta'rif dia banyak kali kan, sudah berjakab banyak dia daripada orang yang khidmat Nabi SAW 10 tahun tu, semua kita sudah sebut itu, kita tak ulang lagi kan. Ingat tak? Ok, atau lupa. Bahawasanya Nabi SAW keluar, kharaja wa huwa muttaki'un ala Usama. Usama itu siapa? Usama itu bukan saya. Saya tak ada lagi. Usama itu Sayyidina Usama bin Zaid bin Harisa. Siapa tahu? Sebelum ini kita sebut nama dia banyak kali. Khusus waktu kita sirah. Berperanan yang terakhir untuk Nabi SAW. Nabi SAW bagi arahan atau kitwa untuk tentera Nabi SAW. Siapa? Sayyidina Usama bin Zaid bin Harisa itu. Siapa Usama bin Zaid bin Harisa? Ana angkat Nabi SAW nama Sayyidina Zaid bin Harisa radhiyallahu anhu. Ana dia Sayyidina Usama bin Zaid. Ada satu hari saya tanya ayah saya, kita adik-beradik saya nama Mahmud, yang pertama Muhammad Ahmad Mahmud, batu saya Usama. Tapi tu saya tanya ayah saya, kenapa bagi nama saya Usama? Kenapa tak bagi nama saya daripada nama Nabi SAW? Nama Nabi SAW bukan Habib, ada banyak lagi. Ahmad, Muhammad, Ahmad, Mahmud itu nama Nabi SAW. Batu dia bagi untuk saya Usama. Kenapa itu? Dia kata sebab nama yang masyur untuk Nabi SAW itu Muhammad, Ahmad, Mahmud. Sebab itu dia cari nama yang apa? Orang yang paling dekat daripada Nabi SAW. Itu siapa? Anak angkat Nabi SAW. Sebab itu dia bagi nama saya untuk nama anak angkat Nabi SAW itu. Sebab itu anak yang akhir nama wajib. Dia bagi sifat Nabi SAW. Wajih itu sifat, wajih itu makna cantik. Itu sifat Nabi SAW. Itu awal tiga orang anak nama Nabi. Yang empat nama apa? Cucu apa nama anak angkat Nabi SAW atau cucu angkat Nabi SAW. Yang lima itu nama apa? Sifat baginda SAW. Itu. Nabi SAW kata, Sayyidina Anas dia kata Nabi SAW keluar waktu dia apa? Muttaki'. Muttaki' makna dia apa kata apa dalam bahasa Malaysia. Kalau kita jalan buat tangan kita atas seorang lain, kemudian kita jalan sekali dengan dia. Ini waktu bila? Akhir Nabi SAW, sebelum Nabi SAW meninggal. Akhir waktu Nabi SAW kali yang akhir Nabi SAW semayang imam dengan manusia ini dalam kali ini. Nabi SAW keluar di antara Sayyidina Usama dan Sayyidina Ali. Sayyidina Usama dan Sayyidina Ali, ada satu hadis lain nanti kita akan baca dalam akhir hadis yang akhir dalam buku ini, dia berjakab bagaimana Nabi SAW meninggal. Kita akan apa? Baca hadis itu insyaAllah, lagi panjang hadis itu, lagi panjang. Dia Nabi SAW jalan sekali, Sayyidina Usama di sini, Sayyidina Ali di sini, dan kaki Nabi SAW tak boleh angkat. Nabi SAW jalan, kaki dia tak boleh angkat. Yang selalu waktu kita baca sifat Nabi SAW, Nabi SAW angkat tangan kaki dia ka'annama yanhattu min sabab. Yang sebelum itu Asri sudah bagi contoh kan, waktu kita turun daripada bukit, yanhattu min sabab, macam kita turun daripada bukit.
Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kali yang akhir yang ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk imam dengan manusia dengan sahabat dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh angkat kaki. Sebab itu dia jalan, ada Sayyidina Ali sini, Sayyidina Usama sini, kemudian kaki dia apa? Dia kata dalam bahasa Arab takhutul ard. Takhutul ard bermakna dia apa? Tolak, wala kata apa? Serik. Serik atas apa? Atas bumi. Faitu dia kata Sayyidina Anas, dia kata Nabi SAW keluar dalam keadaan itu untuk sembahyang imam dengan manusia. Syahid di mana di sini? Wa alaihi thawbun qitriyun. Ada atas Nabi SAW baju yang kata apa? Baju qitr. Wa itu qitr itu nama negara Qatar. Tahu negara Qatar sekarang? Qatar yang negara kecil sangat, tetapi dia buat masalah besar sangat di antara dunia. Ini negara yang kecil sangat itu, Nabi SAW pakai baju daripada negara itu. Wa ini yang kita bercakap tadi itu, Nabi SAW pakai baju yang apa? Dinama wala kata apa? Jenama itu. Baju keluar negara. Baju daripada Qatar. Daripada Qatar. Qatar di zaman itu masyhur dengan baju yang apa? Yang cantik itu. Dan Nabi SAW dia kata wa alaihi thawbun qatari qad tawashshaha bihi. Qad tawashshaha bihi makna sudah pakai yang Nabi SAW. Fa salla bihim imaman. Tawashshaha bihi itu yang dia kata latta atah apa? Atah apa nama itu? Bahu dia. Bahu Nabi SAW. Bermakna maksud itu baju itu yang ada kata apa dalam bahasa Malaysia yang ada belakang itu kadang-kadang kalau ada hujan kita pakai itu untuk tutup kata apa dalam bahasa Malaysia kata dalam bahasa Arab az-zunt. Az-zunt itu kadang-kadang ada baju khusus kalau baju hujan. Baju hujan ada sini belakang itu satu untuk tutup kepala. Macam tahu orang apa orang merokok sekarang pakai banyak daripada jubah yang mai daripada buku ada itu. Ini yang Nabi SAW pakai juga. Yang dia maksud dia di sini. Saubun Qatari itu. Nabi SAW pakai baju yang ada apa? Yang ada itu. Yang kata apa dalam bahasa Malaysia itu? Tak tahu juga. Menutup kepala. Okey, menutup kepala. Bantai syegu. Syegu. Syegu mesti keluar daripada apa masalah. itu. Bandai sangat ni. Menutup kepala. Itu Nabi SAW apa keluar dengan pakai baju atau jubah yang ada itu. Menutup kepala itu. Pakai yang baru daripada, apa nama baru daripada Cik Asri. Baju itu daripada mana? Daripada Qatar. Daripada negara Qatar. Baju keluar negara. Baju keluar negara. Fasalla bihim Nabi SAW imam dengan apa? Dengan mereka. قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه سيني جوجا دي أبا جاكب سكت أنتو سند الحديث دي أبا جاكب فائدة داري بدابة سند الحديث دي أكتا قال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه يحيى بن معين تانية أنتو محمد بن الفضل أتى حديث إني أول ديا دودو أتى أول ديا جنبة كليا برتما ديا جنبة ديا تانية أتى حديث إتو معناه إتو أبا معناه إتو يحيى بن معين سدته سد حفظ حديث إتو تتبي ديا أنا أمبيل داري بدا شيخ يان لين يان إتو أدلا أبا محمد بن الفضيل إتو أتى محمد بن الفضل سايب إتو يحيى بن معين أول ديا دودو برسما محمد بن الفضل ديا تانية ديا أتى أبا حديث إني أدا كه كامو سد دينار حديث إني 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 فقلت حدثني حماد بن سلمة محمد بن الفضل دي كتا يا حديثني سيسود دينار داري بدا سيبا داري بدا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك يحيى بن معين تانية دي اسكالي لغي ادا كه كمو تريس ادا دلم بوكو كمو تا ادا اتاو كمو حفظ هجا قال فقمت لأخرج كتابي ادا اتو دلم بوكو سيني تا ادا تا ادا جوكا إنا لله إنا لله فقال لو كان من كتابك فقمت لأخرج كتابي ديا بعون سلبه ديا تانية ديا كمو سودة تليس حديث نيتا ديا كتايا سودة تليس ديا بعون أنتو أبا أنتو أمبيل بكو ديا فقبض على ثوبي ديا تولى بجو سيا يحيى بن معين تولى أنتو بجو أبا محمد الفضل تو سودة بنديري نبي بنديري نبي روما ديا أمبيل أبا أمبيل بكو يحيى بن معين أبا
تولا ديا معنى مقصود ديا دودو جنان بقوم. ثم قال أمليه علي بقي لا بچا بچا داري بدك بلا تأبعيه بي انتو بوكو أتاو بي انتو روما أمبيل أبا أمبيل بوكو كمو أمليه علي فإني أخاف أن لا ألقاك ساب سيتكد سيتأجم بك موس كلي لقي ويني تنغو سيني تنغو علماء مجمنا ديا ديا كلوار داري بدا تنبت يعني مريكا دودو نأبي انتو روما ديا تكات سنة تتبي يحيى بن معين تكوت ولو ده لم زمن ين بندي إتو دي منينات تنو منوسيا هيدوب بشمانا هدو هيدوب ده لم كبال أمريكا عمر كيتا بكم بنجان كيتا سكران دي زمن كيتا سكران كيتا هيدوب راس أبا كيتا دودو سلام ألمانيا تأدى وراء سومو منوسيا كم منينال كتوالي كيتا كان هذا منوسيا سكران هيدوب ده لم زمن كيتا سكران ما شمتو دي هيدوب دي إنجت تعدا وراغ لين ما تشمتو دي مصر بارو سودة تكر أبا بارو تكر أنتو أن أبا أنتو نجارة أنتو أبا كتبا أنتو نجارة يم بكو يم سموا حكومة نجارة أندن نجارة دي سودة تكر أنتو أبا سبب سبلومي تو يم بوات أنتو بريزيدن مصر بولي دي بريزيدن دوا كلي ساجة ستو كلي أم بتهون sekarang kali ini habis sisi sudah habis tak boleh masuk lagi sebab itu dia tak mau dia nak duduk lagi tak cukup lagi sebab itu buat apa dia tukar untuk semua sampai dia boleh duduk 6 tahun dan 6 tahun itu sampai bila-bila tak boleh berhenti ya tukar daripada 4 tahun untuk 6 tahun dan bukan duduk 3 kali 4 kali dia duduk sampai bila-bila Salam Alamania. Kenapa kita masuk sini? sebab itu, sebab Sayyidina Yahya bin Ma'in itu waktu dia waktu apa nama Sayyidina Muhammad bin Al-Fadl bangun untuk dia nak masuk Roma ambil buku dia. Sayyidina Yahya bin Ma'in rasa mungkin dia meninggal sebelum Muhammad bin Al-Fadl balik. Sebab itu kata untuk dia jangan bi duduk berjakab dulu bagi untuk saya hadis itu dulu daripada mulut kamu selepas itu kamu bayang kalau saya meninggal habis tak apa saya sudah hafaz tak ada masalah ini tengok mereka hidup macam mana itu yang Sayyidina Abu Bakar kata ada satu hari Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar berjakab Sayyidina Umar kata kalau saya bayang saya tak tunggu malam sebab mungkin saya meninggal kalau saya tidur saya tak tunggu pagi atau saya tak tunggu bangun untuk pagi makna itu mungkin saya meninggal Sayyidina Abu Bakar kata untuk dia apa Kamu nak hidup panjang sangat. Saya kalau saya keluar satu nafas, tak tunggu balik. Satu nafas. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar apa? Tunggu satu hari. Sayyidina Umar rasa mungkin dia meninggal dalam satu hari. Tetapi Sayyidina Abu Bakar apa? Lagi tinggi daripada dia. Satu nafas. Satu nafas itu berapa saat? Sayyidina Abu Bakar rasa mungkin ada sekali dia keluar satu, tak boleh ambil. Tolak satu, tak keluar, tak boleh ambil. Ini tengok tuan-tuan perempuan macam mana sahabat Nabi SAW macam mana orang ulama hidup. Dia rasa apa? Dia rasa bukan orang yang apa duduk dalam dunia sampai dia bagi untuk anak dan cucu dan orang. Qala law kana fi kitabi faqumtu li ukhrija kitabi dia bayun untuk ambil buku dia faqabada ala thawbi dia tolak baju saya summa qala amlihi alayya fa inni akhafu alla alqaq bagi berjakab sekarang sebab saya takut saya apa saya meninggal fa amlaytuhu alayhi thumma akhrajtu kitabi faqara'tu alayhi saya bagi untuk dia hadis itu selepas itu saya masuk rumah saya ambil buku saya bagi untuk saya untuk dia tengok buku itu sebab habis umur dia panjang sudah jumpa bukunya sebelum itu Sayyidina Yahya takut dia meninggal sebab itu dia kata baca dulu selepas dia baca dia kata habis tak apa kalau sekarang nak bangun cari tak apa kalau saya meninggal okey sudah dapat hadis itu sebab manusia syari ilmu dia takut ada satu hadis hilang daripada dia ada satu daripada perkataan Nabi SAW hilang daripada dia sebab itu dia nak syari ilmu dia kata bagi saya dulu selepas itu bangun syari tak ada masalah selepas itu dia bangun syari batu dia balik apa balik untuk dia dengan hadis itu atau dengan buku dia Okey kita berhenti sini. Soalan sudah masuk kan? Buku 9 sekarang. Oi.
Nampak tak? Okey, kita berhenti sini, kemudian insya-Allah kita akan sambung di selepas Ramadan insya-Allah. Selepas Ramadan insya-Allah kita akan apa? Sambung lagi insya-Allah. Kalau umur panjang ya, wallahu a'lam, tengok Sayyidina Yahya bin Ma'in kata apa, wallahu a'lam, kita hidup tak hidup. Kalau tak hidup, Cik Asri ada, boleh sambung. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan? Hadiah. Ada pakaian nanti insyaAllah, ada banyak lagi. Kita tak baca, ada pakaian daripada Yaman. Ada pakaian Nabi SAW pakai daripada orang putih. Daripada Itali, ada pakaian daripada Mesir waktu Muqawqis, bagi untuk dia tabib yang daripada Mesir itu tak ada dalam buku ini, tapi ada dalam buku lain, kita sudah baca sebelum itu dalam sirah kan. Muqawqis waktu Nabi SAW da'wah untuk dia atau panggil dia untuk masuk Islam, dia hantar untuk Nabi SAW, dia tak masuk Islam tetapi dia hantar untuk Nabi SAW hadiah. Daripada hadiah itu dua perempuan, Sayyidah Maria dan Sayyidah Sariyah atau Sirin. Sayyidah Sirin yang kawin Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, Sayyidah Maria Nabi SAW kawin, ibu untuk Sayyidina Abdullah, ibu untuk anak yang akhir itu nama apa? Abu Ibrahim, Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ibrahim. Selepas itu dia juga bagi untuk Nabi SAW satu kerdai itu nama Ya'fur. Nabi SAW bagi nama, Nabi SAW suka bagi nama untuk apa-apa yang barang Nabi SAW, kalau ada unta, ada kerdai, ada apa-apa, Nabi SAW bagi nama. Kerdai itu nama Ya'fur. Unta Nabi SAW nama apa? Ingat tak? Sebelum itu kita baca waktu sirah. Al-Qaswa. Unta Nabi SAW, Al-Qaswa. Itu kerdai itu nama Ya'fur. Juga Nabi SAW, orang itu Muqawqis itu bagi untuk Nabi SAW satu kain. Nama kain itu Qatifah. Qatifah itu pakaian mahal sangat. Sebelum itu saya beli daripada sini, daripada Malaysia. Satu di sana di Mesir biasa pakai itu waktu sujud. Qatifah itu saya pakai daripada Malaysia sini, serwal Qatifah itu. Agak-agak harga dia berapa? RM200. Dia sudah discount 50%. Mana asal harga dia RM400. Serwal saja. Ha, itu selang inna lila mubazirin itu. Itu, tapi saya bagi hadiah untuk abang saya di sana, bukan untuk saya beli, bukan untuk saya beli, untuk abang saya hadiah sana. Itu apa, itu kain yang mahal sangat. Nabi SAW terima, Nabi SAW pakai. Itu yang kita bercakap sebelum itu, Nabi SAW pakai pakaian yang apa, yang cantik. Jangan kita apa, orang yang sekarang dia ingat dia faham Nabi SAW zuhud, makna pakaian yang apa, yang tak baik, yang tak cantik, bukan macam tu. Nabi SAW kalau orang bagi untuk dia pakaian yang mahal, yang cantik, Nabi pakai, tak ada masalah ya. Okey, ada soalan lain? اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد رضيت عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والآثام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.